Okay, jadi ada empat soalan. Kalau dulu empat soalan ni dia bagi masa lebih kurang 20 minit lah. Ni soalan kuis sebenar yang lepas-lepas ni lah. Jadi dia agak high end lah. Okay, kita tengok soalan yang pertama 1A. Soalan tanya a solid piece of lead, mercury lah lead ni, have mass of 20. Sekejap, mana saya punya kesel lah. Patutlah tak ada sini. Kesel tak masuk ke sini. Tak gerak. Sorry. Okay. Lead of mass. So, mass yang dia bagi. Tak ada lagi. Okay. Mass yang dia bagi sini. So, sini M. Dan sini volume. Volume dia in V lah. Unfortunately. Soal yang dia bagi ni tidak berada dalam SI unit. So dia nak calculate the density. Density rule lah. Rule of lead in SI unit. So mula-mula sekali tengok soalan, dia nak clearly dia nak density. So density sama dengan M over V. Okay. Jadi masukkan. Sama ada you masuk dekat sini yang kita nak itu ataupun buat satu-satu. Boleh je. Mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Let's say kita nak buat satu-satu. Kita mula dengan M. M sama dengan 23.94 gram. Jadi gram kita tahu. Gram sama dengan 23.94. 1 gram sama dengan 10 power negative 3 kg. Jadi terus dapat sini 23.94 darab 10 kuasa negatif 3 kg. Boleh? Okey, tu adalah untuk M. Yang kedua, V. V dia V besar V besar 2.10 centimeter cube. So centimeter dia sebenarnya dalam ni 1 centimeter. So cube kat luar. Jadi 2.10 cm ni is 10 power negatif berapa? Negatif 2. Negatif 2 meter cube. So dia akan jadi 2.10 darab 10 kuasa negatif apa? Negatif 6. Negatif 6 m cube. So masukkan sini pun boleh. Masukkan 23.94 darab 10 kuasa negatif 3 kg per 2.10 darab 10 kuasa negatif 6 meter cube. Okey, berapa jawapan dia? Ada yang dah buat. Berapa? 11,400 kilogram kilogram meter. Okey, 11,400 kilogram per meter cube. Ataupun lagi afdal, lagi bagus, you buat 1.14 darab 10 kuasa. Tengok berapa yang dia anjak ni. Tengok berapa dia anjak. 1, 2, 3, 4. So darab 10 kuasa 44 kilogram per meter cube. Jadi markah kat sini 3 markah yang pertama kat sini. Sini iaitu G1 gantian kedua-dua gantian. Markah yang pertama adalah dekat sini. Sini. Sini dia ada R1. Rumus 1. Gantian ni dua-dua kena betul. Maksudnya yang ni tak betul. Darab 10 kuasa negatif 3 ni betul. Yang ni 10 kuasa negatif 2 tu betul. Ganti dua-dua betul baru dapat G1. Okey. Lepas tu dapat ni dah baru dapat 11.14 baru dapat sini jawapan unit 1. Okey. Okey, katalah salah satu ni salah. Salah satu ni salah. Dia bukan buat 10 92. Dia buat 10 kuasa 2. Tapi jawapan dia sama. Dapat tak dapat markah JU1? Dapat ke tak dapat? Tak. Tak dengar lah. Di ujung tak, dengar. Tak, apa? Tak dapat. Tak dapat Tak dapat. Sorry, memang tak dapat. Epis kat sini. Tak dapat walaupun betul memang tak dapat. Sebab apa? Sebab bila gantian salah, automatically jawapan unit salah. Kadang-kadang dah salah bawah ni, tapi bila matematik awak silap, jadi jawapan yang sama. Tak boleh lah. Jadi
Ni atas usai padam yang ni, kita nak jawab soalan yang kedua eh. Dapat dah 3 markah? Dapat. Dapat. Alhamdulillah. Okey, 3 markah saya padam yang ni dulu sebab kita nak jawab yang bawah tu. Padam, 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 padam. Okey. Tengok yang kedua. Yang kedua, soalan dia 3 displacement vector are shown in figure 1 where A sama dengan 20 meter, B sama dengan 40 meter, C sama dengan 30 meter. Displacement kan? Jadi, dapat yang macam ni, mula-mula sekali kalau dapat macam ni, kena buat apa? Ingat tak kita dah belajar? Table. Buat table. So, buat table. Okey, table. Ha, table. Buatlah, cantik tak cantik pun jadi dia table. Okey. And table. Table. So sini sebab dia dah tulis displacement, so boleh tulis displacement kat sini ataupun kalau malas macam saya buat S sajalah. Okey, so sini X component buat meter. Sini Y component, sini pun meter. Ah, macam tu. Lepas tu kita letaklah sini, sini A. Okay, A. Okay, A macam mana eh? A berapa jumlah A tu? A. 20. Negatif 20. Haa, negatif 20. Kenapa ada negatif? Sebab dia kat belah kiri. Haa, belah kiri ataupun ke arah negatif X. Yang sebelah sini positif X, positif Y, negatif Y. So, dia ada negatif. So, kalau macam ni, Y dia berapa? Y dia kosong. Kosong. Okey, settle dengan A, now B. B kat sini, B eh. Kita tengok dulu B. B tu berada dia punya angle. Angle dia attach dengan X ke tak? Attach. Attach dengan X. So, kalau attach dengan X, kena buat apa? Ingat tak? Cosine. Ah, tu sini B. Sini kita buat cos. Sini kita buat sine. Dah tu, dah buat cosine, letakkan. Dia punya angle. Angle dulu berapa, value dia berapa? 45. Lepas tu letakkan dia punya value dia. B dia, dia dah bagi 40. So, sini 40. Okay. Dah kita bagi. Mak tengok pula pada X. X dia positif ke negatif? X positif. Untuk X. Untuk positif. X dia positif. Sebab apa positif? Ke kanan ataupun ke arah positif X. Okay. So, positif yang ni. Yang Y dia positif ke negatif? Yang Y. Negatif. Negatif. So kenapa negatif? Dia ke bawah. Dia dekat dengan negatif Y. So berapa, tolong kira kan? Berapa ni radius ni? Saya tak ada. Tak ada jawapan. 28.28. 28.28 sini. Sama ke tak? 45 sama lah biasanya. 28.28. Okay. So buat yang C pula. Okay. C. Masukkan. Saya panjangkan dulu lah. Saya panjangkan. C. Letakkan nilai dia. C berapa? C 30. So 30. Sini 30. Tengok angle dia. Dah dekat X. Cantik. Dekat X. Sini cos. Sini sin. Lepas tu tengok dia punya angle 45 juga. Sini pun 45. Now tengok pada 30. Untuk 30 ni. Kat sini ni. X dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Yang Y? Negatif juga. Negatif. Okey. Tolong kira berapa value dia ni? Negatif 21.21. 21.21. Yang ni confirm sama. 21.21. Okey. Summation of S. Summation of S. Tambahkanlah semua eh. Yang tu tambah untuk X. Yang tu tambah untuk Y. Okey. Berapa yang X? Tambah. Negatif 20. Tambah 28.28. Tolak dengan. Tambah dengan negatif ni. Tolak lah. Dengan 21. Okey, berapa? 29. Untuk X negatif 12.92. Negatif.
Negatif 12.92 untuk Y. Negatif juga kan? Congak pun boleh ni. 4, eh kejap. 9, 4, 9. 4, 9, 4, 9 kan? Betul? Negatif 9.48. 49.48. 49.49.49.48 boleh lah. Okay, what we do next? Nah, dah dapat ni buat apa? Oh, dapat X ada Y. So, dia nak your resultant displacement. Yang ni yang atas yang kita nak kira. Unit vector tak masuk kan. Tak masuk syllabus kita. Kita tunggu magnitude and direction of resultant displacement. Resultant displacement. So, S lah dia nak. Jadi, kalau S... jadi sini kita boleh buat SX square tambah dengan SY square. Jadi masukkanlah value dia. Masukkan, termasuk dengan negatif kena masuk. Walaupun kita dah tahu square dia akan jadi positif tapi tak boleh, wajib kena masuk eh. Okey, 48. Berapa value dia? Mesti lebih daripada 41 lah standard eh. 49. Mesti lagi banyak lah. Berapa S dia? 51.14. 51.14 apa? Apa unit dia? Dia kena ada unit? Meter. 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 Okay, settle dengan dia punya. Displacement. Magnitude dia. Cari pula theta eh. Tangent theta equals to... nak buat SY over SX dulu pun boleh. Tak nak buat pun tak apa. Terus masuk 49.81. Suka hati 81. 49.48 per dengan negatif 12.92. So theta dia berapa? Dekat mana dekat ni? Dekat mana ni? Dekat mana theta dia ni? Mula-mula tengok pada X. X dia ke? X dia adalah negatif. Tengok kat table ni. X dia adalah negatif. Table ni X dia negatif. Sorry. Mana tadi? Allah. Apa-apa saya ni? Ni X dia sini negatif. So, dia sebelah kanan ke sebelah kiri? X dia. Sebelah kiri. Lepas tu tengok pada Y. Y dia adalah negatif. So, ke sebelah bawah, negatif X, negatif Y. So, angle dia sini. So, sini dia ada value dia iaitu 51.14 meter. So, angle dia sini 75.37. Okay. Boleh? Okay, markah dia kita tengok. Markah dia sini adalah G1, sini adalah G1, sini adalah R1. R ni tak pasti. Dulu memang ada, sekarang saya tak pasti. So sini masukkan G1, sini jawapan unit 1 dan sini angle dia pastikan betul. Kalau dia tak lukis dia tak khabar. Tak boleh. Dia kena tulis betul ataupun dia boleh buat macam ni. 75.37 below negatif X exist. Macam tu. Exist. Macam tu. Barulah akan dapat lagi J1. GJU1. Sorry. Sebab GJU1. Gantian. Ni ada gantian ni. Negatif 48.489. Per dengan negatif 12.92 tu gantian. Jawapan dia yang ni. Unit dia yang degree lah. Dan kena lukis. Kena mention. Kita kena tahu dekat mana dia berada. Itulah. Okay. Boleh? Kita buat soalan yang kedua pula ni. A car starts moving with initial velocity. Bagus. Dia bagi siap-siap di initial velocity sini. So sini... apa U sama dengan 10. Constant acceleration. Apa yang nak tulis kat sini ni? A sama dengan 5 meter per second square. Ni velocity increase 25 ni. V sama dengan 25. Straight away punya soalan ni.
Papak senang. V sama dengan U plus AT ni equation pertama. Equation kedua S sama dengan half U. Tak payah lagi. Equation kedua UT plus half AT square. Equation tiga V square equals to U square plus 2AS. Equation empat S equals to half U times plus V times T. So ni equation dia lah. Jadi kita tengok yang pertama, yang A2A1, calculate the time taken. So dia nak T kat sini. So yang mana sesuai? 1, 2, 3, 4. Yang mana sesuai? 1. 1. Ni straight away punya soalan. Nah, iaitu V equals to U plus AT. Ni 2A1. Jadi V dia, dia dah bagi 25 sama dengan 10 tambah dengan A dia 5. So darab dengan T. Berapa T dapat? Hah? Congak boleh 25 tolak 5 ke 3? 3 tak? 3. 3. 3 apa? 3 second. Second. Okay, so sini. Ni lama punya ni. Saya rasa 3 markah ni yang lama punya skema lah. Dulu dia ada aruan. Sebab dulu tak bagi rumus. Sekarang silibus baru ni dia bagi rumus pilih dia. So tak ada makan rumus. So sini buat G1. Sini jawapan unit 1. Okay boleh eh? Ke laju eh? Boleh. Boleh tak? Tak ada laju saya rasa sebab simple. Okay sekarang kita tambah lagi dekat sini apa yang dah ada. Okay kita tambah lagi sini. T dia sama dengan 3 second. Jadi kita nak jawab yang kedua pula. Calculate displacement S dekat accelerate. Saya padam ini eh. Awak tanda lah. Tengok markah berapa. Okay dia nak displacement. So kalau dia nak displacement yang mana sesuai? Yang dua ni sesuai tak? Sesuai. Sesuai. Yang ketiga? Sesuai juga. Sesuai juga. Semua benda ada. Yang keempat? Sesuai juga. Sesuai juga. So 2, 3, 4 awak pilih yang mana? 4. Kalau saya, saya pilih 4 lah. Senang. So half U tambah V. U tambah V times T. So half tambah U dia 10 tambah dengan 25 darab dengan 3. Okay berapa? 52.5 meter. Betul ke Yai? Saya tahu jawapan dia betul ke tak ni. Rasa macam betul ke. As long as jawapan dia betul, dia betul lah. G1. Sini JU1. So saya rasa kalau guna equation 2 atau 3 pun mungkin dapat yang sama lah. Ada tak siapa-siapa buat equation 2 atau 3? Boleh tak confirm jawapan dia sama tak? Tak ada? Ke tak buat? Tak ada masa tu. tak apa. Dah masuk kelas ni pun dah cantik lah. Okay. Okay tak apa, kita tengok yang ketiga, 2A3. Dia kata if the displacement is 20. Dia macam ni. Kalau kita nak lukis lah timeline dia. Pada masa T sama dengan kosong, dia macam ni. U dia sama dengan 10. Pada masa T dia sama dengan apa? Masa T dia sama dengan 3. T dia sama dengan 3 second. V dia berapa tadi? 25. 25. So dia nak pada masa kejap. Dia nak displacement 20. So sini displacement S dia pada masa kosong. S dia kosong lah. So sini S dia 52.5 pada masa 3 second. Jadi soalan dia nak displacement pada masa, ni saya lukis timeline eh. Displacement pada masa 20 meter. So agak-agak kat mana 20 meter? Sinilah. Tak? 20 meter. Agak-agak awak U dia berapa? Logik tak kalau U, V dekat sini? Logik tak V kat sini jadi 5? Logik tak? 5? Tak. Tak logik. Kenapa tak logik 5? Kita fikir logik dulu. Sebab kurang dari initial punya value. Kurang tak logik langsung kan. Kalau awak kira-kira awak dapat 30. Logik ke tak logik? Tak. Tak logik. Kenapa tak logik?
Sebab lebih daripada final Ha, lebih logistik. pada 25 pula. Jadi tu pun dah bagi gambaran kita. Maksud kalau kita kira apa ni, mesti dapat less than 20 and more than 10. Nah, mesti belah-belah lah, senang belah-belah ke 20 ke 21, at least macam tu lah. Okay, jadi nak guna equation yang mana? Displacement 20 dia nak car velocity. Guna equation yang mana? Boleh tak kita guna equation yang keempat? Boleh tak guna equation 4? Boleh? Halo, halo. Ada orang tak ada ni? Boleh. Boleh eh? Tak boleh. Mana boleh bos? Dekat sini, awak tak tahu dia punya T dia berapa kat sini. Tak boleh guna equation 4. Boleh awak guna equation 2? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab tak tahu dia punya Tak T. tahu T. Kita tak tahu T pada masa berapa. Dia nak kat 20 T. Tapi kita tahulah T, fikir-fikirlah. 2 ke kurang pada 3 kan. Eh. Boleh guna equation 4? 4 tak boleh. Guna equation 1 tadi boleh? Weh. Boleh? Yeah. Mana boleh bos? Sebab Tak. tak ada T. So nak tak nak jawapan dia kita kena guna apa? Tiga. Kita kena, V square equal to U square plus 2A S. Okay. So sini 25 square equal to U dia 10 square plus 2 darab A dia. A dia 5 tadi kan? Ha, bawa dah dengan. Eh, suka hati 25 sini. Siapa buat 25 sini ni? V yang kita nak cari. Betul? So, V yang kita nak cari. So, sini dapat sini yang berapa tadi? S dia? 20. Dia nak pada masa S dia 20 kan? Displacement 20. Okay, so berkira V dia berapa dapat sini V dia? 17.32. 17.32, 17.32 meter. Macam mana nak tahu betul ke tak betul jawapan ni? Macam mana nak tahu jawapan ni betul 17.32? Saya tanya, saya jawablah. Iaitu masuk, tengok balik ni. Betul tak 10 kuasa 2 tambah dengan 25 darab dengan 5 darab 20. Tambah yang semua yang belah kanan ni sama tak dapat dengan 17.32 square? Sama tak? Balance tak? Betul tak? 17.32 square ni sama tak dengan belah ni? So left hand side must be equal to right hand side. Jadi masuk bila betul tu betul lah. Itulah cara dia eh. Boleh eh? Ke laju eh? Boleh. Boleh eh? So berapa markah dah awak ni? Yang ni tak ada markah. Yang ni G1. Sini G1. Sini jawapan unit dan you get one lah. Okay. So untuk last ni saya nak copy sekejap yang ni. Kita pergi paste dekat sini. Paste soalan yang ni. Ni soalan last lah. Sekejap je insyaAllah. Kelak-kelak kita sekejap je. Okay. Dia kata di acceleration time graph AT graph ni. Bukan main soalan ni. Of a car we start from rest. Baca soalan. Jangan kadang-kadang awak tak baca yang atas ni. Tak? Awak terus saja apa? Terus tengok, terus jawapan. Kadang-kadang penting sangat ni. From rest. Apa cerita dia kali from rest? Apa yang nak tulis? U dia kosong. Yes. U dia sama dengan kosong. Sangat penting eh. Lepas tu tengok graf. Tengok graf. Lepas tu determine the velocity of the car after 10 second. So how do you determine the velocity? Ada tak dapat markah? Ada tak? Kena cari gradient kan? Kena cari gradient. Oi, cari gradient. Okay, okay. Lain. Any better answer? Mana boleh cari gradient dah? Gradient, ST ada gradient, VT ada gradient. AT dia tak ada gradient dah. Tengok balik nota yang kita dah belajar, AT dah tak ada gradient dah. So macam mana you determine? Kena pakai formula. Pakai formula, formula mana? Dia graf, dia ada ST, dia ada VT, dia ada AT. Untuk graf FT dia ada satu je, iaitu gradient. Gradient dia akan sama dengan
velocity. Untuk VT dia ada dua. Satu dia panggil gradient. Gradient dia mewakili apa? Acceleration. Yang kedua dia ada area. Under the graph. Under the graph. Ha, bagus, semangat ni. Suka saya tengok budak semangat ni. Okay, ha. So area under graph mewakili apa? Displacement. Displacement ataupun speed. Depend. Displacement atau distance. Tak? Kalau displacement, dia kena yang sebelah atas positif, yang sebelah bawah negatif. Kalau distance, tak kira atas bawah, semua dia tambah. Okay. AT ni satu je dia ada, iaitu area under graph. So, area under graph mewakili apa? Mewakili? Velocity. Velocity. Velocity eh. Ha, tu je yang dia ada lah. Ha, bagus datang kelas malam ni eh. Ha. Eh, habar jangan masuk status pula. Jangan bising pula cikgu buat kelas malam-malam. Nah, eh. Ni tak ada paksaan. Okay, so determine the velocity of the graph after 10 seconds. Jadi kita tahulah, kawan awak tadi ada cakap. Tadi kawan awak ada cakap iaitu guna equation. So nak guna equation macam mana? Nak determine V ni? Boleh. Iaitu V equals to U plus A T. V dia berapa? Nak cari pada masa 10. So V dia sama dengan U dia kosong tambah dengan A. A berapa? A. A dia berapa, bos? Negatif 2.0. Hai, dekat 10 sini ni antara kosong hingga 10. Ha, sini. So berapa? Antara kosong hingga 10. Sebab dia nak pada masa 10. Kita ambil daripada awal lah. So berapa A dia? A dia 4. 4 darab dengan masa dia 10. So berapa? 40. 10. Kat sini saya okey, 40 sama dengan V dia sama dengan 40 meter per second. Ni adalah yang pertama. Kita guna equation. Kawan awak cakap tadi equation. Yang kedua, kita boleh determine juga by ni. By ni. Ingat tak? A sama dengan V over T. A adalah V over T acceleration sama dengan the rate of change of velocity. So kalau velocity V sama dengan A T. AT. Sebenarnya AT ni A sini T sini sama juga dengan sebenarnya dengan area under graph. So bentuk apa ni? Bentuk apa macam ni? Ni. Macam area under graph. Kita nak untuk 10 second. Jadi kita ambil belah ni. Belah ni tak payahlah 20 second, 30 second ni. Kita ambil belah ni. So dia bentuk apa? Rectangle. So rectangle tapak darab tinggi kan? So berapa? 10 darab dengan 4. Tinggi dia 4. So dapat berapa? 40 meter per second. Itulah 40 meter per second. So siapa yang jawab macam ni? Yang pertama ada markah sini G1, sini JU1. Kalau dia guna equation ni, sini ada K1, sini JU1, GJU1. Okay, dua markah lah untuk cari velocity ni. Okay, boleh? Okay, sekarang dia nak yang kedua daripada AT, dia nak VT graph pula, bos. Satu, dia nak lukis. Yang kedua, dia nak mark the value of velocity at time sama dengan 10 tu, berapa value dia? Dia suruh marking pula, bos. So, buatlah graph. Graph VT. So, V wajib ada unit. Label unit V, unit dia meter per second. Okay. Apa ni? Time. Time dia, time second. Okay. Jadi dia bermula dengan berapa U dia? Mula dengan berapa U dia? Sini ada 10, sini ada 20, sini ada 30. So U dia sama dengan kosong. So sini lah sama dengan kosong sini. Sampailah 10 ni, marking pada 10. Pada masa T sama dengan 10, value dia sini berapa? Value dia 40. Macam tu lah. Okay. Lepas tu yang bawah ni, berapa masa dia? Siapa boleh kira berapa dia punya V dia last kali?
Cuba kira luas area ni. Dia macam ni sebenarnya. Ha, ni eh, saya ambil sini, saya bawa ke sini. Okey, iaitu area undergrad yang bawah ni, area undergrad yang bawah ni. Aduh, kejap-kejap eh. Ha. Area undergrad kan bawah ni kan? Area, sebab nak tahu dia punya V under area undergrad. Okey, so masuk area ni. Dia bentuk dia adalah rectangle. So termasukkanlah rectangle iaitu panjang dia. Panjang dia masa dia apa boleh? Masa dia iaitu 30. Sekejap eh. Saya buat sama dengan 30 tolak dengan 10. Betul? 10 apa? Second. Second. Tak, tak nak lah buat ni. Sebab saya nak tunjukkan, saya nak cancel nanti. Okey, kita ambil dulu value dia. Area under graph iaitu nilai dia, A dia berapa A dia? Negative 20 meter per second square. Apa? Yang ni, yang ni, yang ni. Tapak kan yang kena darat ni? Tinggi ni kena darat dengan tapak dia. Tapak dia berapa tapak dia? 30 tolak 2 tolak 10. Jadi berapa? 20. 20 second. Jadi saya nak tunjuk kat sini. Sini ada negatif 2. Sini ada darat dengan second. So akan jadi berapa? Negatif ada negatif 20 darat 2. Ni 2 eh. Bukan 20 ni 2. Sorry. Ni 2. Kenapa saya letak 20 ni? 2. So berapa? 2 darat negatif 20? Negatif 40. 40. So sini akan jadi berapa? Ada meter. Lepas tu second square darat dengan S. Dia akan jadi berapa? Negatif 2. Negatif 3. Negatif 1 lah. Kalau negatif 3 dia tolak 1 lagi. Dia ada negatif S tolak 1. Sini tolak 1. Jadi baru hutang 2 kali. Ni berhutang RM2. Bayar RM1. Ada S1. Sebenarnya S1 kat sini. Bila tak ada benda dia S1 sebenarnya. Betul kan? Jadi yang satu. So dengan kata lain, dia turun daripada 40 ni, dia turun kepada kosong balik. Sebenarnya kalau kita perhatikan atas ni pun 40, yang atas ni kat table ni 40, yang bawah ni 40. So dia balik ke kosong V dia. Itulah graf dia eh. Jadi macam mana kita nak kira markah graf dia? Yang pertama D dia, dia ada sini D dia. Markah yang pertama D1. D1 ni untuk siapa, bos? Untuk exist. Dia ada label plus unit. Tu adalah yang pertama. Markah kedua, D2. Markah kedua untuk siapa? D1 juga. D untuk siapa? Untuk shape. Dalam example macam ni, shape dia betul macam ni. Jangan buat curve, jangan buat ni. Buat dua-dua. Ada macam ni, ada macam ni. Ada dua tu, shape. Yang ketiga, markah ketiga untuk siapa? Markah ketiga untuk values. Kena ada values ni 40 sini, ada 10 sini. Dan dia suruh mark. Ni kan nampak mark eh, tanda. So tandalah kat sini 40 pada masa 10 second. So ada values ataupun magnitude, dapat lagi satu markah. Okay? Boleh? Boleh. Ni susah sikit boleh. Ni eh. Tapi bagus, untung yang datang awal ni eh. Malaikat dengan doa tu. Sama-sama dia tak dah pahala dosa kita, dia tengok effort ke. Dia catat juga tu effort kita, dia sembah pada Tuhan. Oh, budak ni rajin study, kelas malam-malam pun. Orang lain sambil makan, sambil relax, sambil naik Korea, dia belajar. Semua malaikat report ke Tuhan. Tuhan tahu. Tak, tak report pun Tuhan tahu sebenarnya. Okay. Jadi, daripada sini, nampak? From the graph of velocity, calculate the distance traveled by the car in 30 seconds. From the graph, nampak? From the graph. Maksudnya, kalau awak kira guna cara lain selain daripada graph, awak dapat kosong walaupun jawapan tu betul. Contohnya, awak guna equation. Guna S equals to half U times V ataupun S equals to half U plus V times C. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak from the velocity time graph. Nak tak nak, mesti kena guna yang ni juga. So, nak jawab dia, kena buat apa? Kena buat dulu. Nak cari distance macam mana untuk graviti tadi? Sini ada tadi. Untuk graviti. Nak cari distance dia macam mana? Area under the graph. Yes. You kena state. Iaitu. Iaitu distance.
sama dengan area under graph. Kalau nak cantik lagi, of VT graph. Area under VT graph ataupun area under VT graph. Tak ada graph sini pun tak apa eh. Mana-mana je lah. Tak ada under sini. Boleh? Okey, kalau buat macam ni pun dah dapat markah dah bos. Berapa markah dia? Dia ada sini K1, konsep 1. Okey, lepas tu baru tengok. Okey, dan bentuk apa macam ni? Bentuk apa macam triangle. Triangle. So triangle macam mana? 1/2 darab panjang darab lebar. Darab panjang dia. Panjang dia berapa? Panjang dia 10. 10 panjang dia. Dia nak 30 second bos. Mana 40? Panjang-panjang. Ni tinggi 40 tinggi. Allah. Apa? Nak darab tinggi dulu pun tak ada masalah. Contohnya darab tinggi dulu lah. 40 darab 40. Meter per second. Darab saya saja tunjukkan masukkan dia punya apa nama tu? Unit. Saya saja masukkan unit supaya awak boleh tengok. Masuk dengan masa dia. Masa dia berapa? 20. Masa 20? Masa daripada awal hingga akhir, bos. Sebab area under graph masa 30. Daripada awal-awal, daripada kosong hingga 30. Atau 30 tolak dengan kosong. So, berapa? 30 second. Nampak tak? Sini ada meter. Sini ada 90 second, 91 butang. Sini ada 1 S. So, S tu kita boleh buat apa? S. Sini S 91, sini ada S. So, cancel S. So, bila kita cancel S, unit apa yang ada? Meter je. Baguslah, semangat lah. Jadi, half darab 40, darab 30. 1200. 1200 bagi dia berapa? 600. 600 apa? Meter. S dah mati. Nampak tak dia ni eh? Equation ni, jangan guna yang ni. Jangan guna half U tambah V times T. Sama je jawapan kalau awak guna yang ni. Sebab U dia sama dengan 0. Okay, apa sama? Dapat half, kosong tambah dengan 40, darab dengan 30. Sama, tapi sebab untuk jawab soalan ni, dia nak from the graph. Nak tak nak, mesti jawab yang ni. Is it clear? So, sini G1, sini jawapan unit 1. Okay? Yes. Bukan tak boleh guna cara ni. Untuk soalan ni dia. Sebab dia nak from velocity time graph. Okay? So, total mark berapa eh? Total mark saya tak tahu lah. Dapat full mark tak? Ada siapa dapat full mark tak? Saya rasa untuk soalan yang ke yang ni lah. Saya rasa tak ramai dapat full mark untuk ni. Banyak yang miss dekat sini lah. Betul ke? Kan ada dapat full mark? Tengah ini. Dapat ke tak dapat? Dekat dua tu je. Tak dapat. Dapat? Dapat? Tak dapat. Tak dapat. Bagus. Maknanya kita belajar dari kesilapan itu. Itu sangat bagus. Ada sebarang soalan? Tak ada. Tak.